Ini saya sedang jalan-jalan menemukan koloni kelanceng tapi di ketinggian yang cukup tinggi di pohon kelapa dan saya akan melihatnya. Akan saya panjat dan melihat seperti apa koloninya. Sampai. Wow. Ada tokeknya. Wah, ada telurnya juga. Koloninya cukup agresif. Dia mulai menyerang saya. Ini jenis Levicek. Tapi ini cukup garang ini. Ini di ketinggian yang cukup tinggi ini. Di pohon kelapa tapi milik orang jadi saya tidak berani untuk mengambilnya. Dan posisinya juga sangat berbahaya, sulit juga. Tapi kok bisa ya, kombinasi antara tokek dan telur itu sama kelanceng itu, berarti itu saling saling mendukung itu, tokeknya tidak memangsa koloni kelancengnya itu. Tuh, ada telur tokek dan tokeknya. Saya nggak berani memegangnya karena tokek itu juga menggigit. Kombinasi ini antara sarang tokek dan sarang kelulut jenis Levicek, karena di tempat saya itu adanya ya jenis ini, jenis yang lain itu belum belum menemukannya. Ini cukup gemetaran tangan saya karena menjaga posisi kamera. Ini lokasinya di kawasan dekat wisata alam Gua Song, Curug Song, Banyumas.
saya kira cukup. Saya akan coba turun dengan berhati-hati. Lumayan tinggi nih, dari kaki saya sampai ke tempat yang tadi itu luar biasa tinggi. Ya, untuk para penghobi lebah kelanceng itu, selamat melakukan aktivitasnya. Ya, jangan lupa saling mendukung ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.